Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi dengan enjin klasik ni, 4G13 model carburetor. Sama je dengan 4G15 model carburetor. Ada masalah, susah nak start pada waktu sejuk, dan juga minyak agak kuat sikit. Nak troubleshoot untuk kereta ni, dia tidaklah semudah kereta-kereta moden yang mana kita boleh pakai OBD scanner. Cucuk OBD, kita boleh baca data stream dan kita boleh tahu apa masalah dia. Ini kereta klasik model carburetor ni, kita kena kreatif sikit. Kita kena troubleshoot part by parts. Okay, yang ni saya nak check masalah choke. Mekanikal punya choke, thermal choke yang kat sini ni saya dah tukar. Sekarang saya nak check dia punya air supply choke dekat sini. Okay, ini dia panggil thermal valve. Okay, nampak tak nampak ni? Okay, nampak. Yang tiga barat, tiga hose dan tiga nipple ni dia panggil thermal valve. Okay, yang mana valve ni akan terbuka dan tutup, dan tertutup dikawal oleh suhu air radiator, suhu coolant. Dia ada tiga nipple. Nipple yang bawah ni adalah choke, untuk bantuan choke, untuk supply angin lebih sikit ke dalam intake manifold. Okay, yang bawah ni choke. Yang atas ni adalah EGR. Yang atas sekali ni adalah push. Okay, nampak tak nampak? Harap-harap nampak lah, clear lah. Okay, thermal valve. Lagi sikit saya ulang. Bawah ni adalah untuk choke, yang tengah adalah untuk EGR, yang atas adalah untuk push. Macam mana cara benda ni berfungsi? Okey, so waktu enjin sejuk, waktu enjin sejuk, ketiga-tiga valve ni akan terbuka. Okey, ketiga-tiga valve ni akan terbuka. So angin boleh masuk daripada belakang ni kot. Belakang ni ada satu tempat fresh air ni kot. So choke ni akan terbuka. So angin akan masuk lebih ke sini. Okey, angin akan masuk lebih ke sini, masuk ke carburetor untuk function choke. Dan bila suhu lebih kurang 35-40 lebih kurang macam tu, ni akan tutup. Choke ni akan tutup. So kereta dah dalam keadaan choke off. Yang bawah ni akan tutup. Okay, bila suhu cecah pula lebih kurang 53-55 macam tu, saya pun tak ingat sangat lah, data ni tak tahu accurate ke tak, EGR ni akan off, akan tertutup. Saya rasa sekali ni EGR dengan ini. Tak rasa EGR dulu. EGR ni akan off pada suhu 53 hingga 55. Dia akan off kat sini. So bila EGR ni off, ini adalah bukan untuk hantar vacuum ke EGR valve, tapi ni adalah bypass dia. Bila bypass off, EGR akan berfungsi. Okay, yang atas ni pula push. Okey, bila sampai suhu, push ni saya tak tahu suhu berapa. Bila suhu tinggi, push ni pula akan tutup. Push ni akan tutup. So bypass push ni akan tutup. Jadi push pula yang akan berfungsi. Okey, kat mana kedudukan EGR? Yang EGR ni tengah ni, sambung ke mana? Okey, saya akan tunjukkan. Dia bersama kedudukan EGR valve berada di bahagian kiri carburetor. Ni yang macam UFO ni. Ha, ni bahagian kiri bawah ni. Yang ni lah, bukan yang ni. Yang ni aircon punya actuator. Okey, ni EGR ni. Ni hose ni yang bersambung. Dia akan sambung ke pipe besi bawah ni. Dia ada T kat tengah-tengah. Dia ada T. Okey, jadi bila vacuum daripada carburetor atau intake manifold tu, dalam waktu ini sejuk, thermal valve akan terbuka. So vacuum tak akan sampai kat sini. Vacuum akan pergi ke sana, ke thermal valve. Dan bila engine dah panas, thermal valve tertutup, yang tu yang vacuum akan sampai ke sini, EGR. So EGR ni akan naik, EGR ni akan naik dan terbuka. Okay, sama juga macam push tadi dengan auto choke pun macam tu lah. Okay, nak troubleshoot atau kita nak test
test kerja atau test sama ada benda ni berfungsi atau tak berfungsi, kita kena pakai mekanikal punya barang. Okey, saya akan tunjukkan. Ini dia. Ha, simple je barangnya. Paip vacuum dan pecah gari besar. Pecah gari ni berapa ml? 60 ml. Beli kat farmasi boleh dapat. Dan paip vacuum. Paip vacuum tak perlu dah panjang macam ni. Tapi secukup rasa. Alright. Dalam keadaan enjin sejuk, macam saya cerita tadi, ketiga-tiga valve ni sepatutnya terbuka. Satu, dua, tiga. Okay. So, kita test yang bawah dulu. Untuk choke. Kita masukkan dekat sini. Okay, masukkan dekat sini. Dan zoom out sikit. Zoom, zoom out. Okay. Saya tarik pecah gari. Okay, dia akan tendang balik eh. Dia akan sedap sebab vacuum. Okay. Kira sampai 10. Dan lepas. Apa tadi masuk balik? Dia masuk balik maksudnya ni apa kata pipe ni dalam keadaan tertutup. Sepatutnya dalam enjin sejuk ni dia dalam keadaan terbuka untuk support choke. Nampak? Sama ada dia tersumbat atau dia jam. Okay, kita test yang EGR dengan push. Jangan tertukarnya EGR dengan push ni. Okay, tak tepi ni. Okay, kita pergi ke EGR. Spoon sepatutnya terbuka. Okay, kita check. Tarik kira sampai 10. Okay, dia dah keadaan terbuka. Okay, kita pergi ke push. Okay. Push ni pun dalam keadaan terbuka. Macam ni. Tak kira sampai 10 pun lepas dia. Dia dalam keadaan terbuka. Jadi masalah yang pertama dah jumpa, iaitu choke punya valve dalam keadaan ini sejuk tertutup. Ini masalah nak start pada waktu pagi ni. Bila start enjin gerur. Dia tak lancar pada waktu pagi. Okey, yang ni kita pasang balik. Ini pasang balik. Ini pasang balik. Okey, yang ni kita nak buat second test. Second test kita kena panaskan enjin. Okey, sebelum kita buat second test ni kita pergi test EGR dulu. Dekat EGR ada pipe vacuum ni kat atas ni. Cabut pipe ni. Okey, cabut pipe ni. Dah masuk pipe yang sambung ke pecah gari tadi. Ya, tak. Alright, kita dah pasang hose, kita test. Tarik pecah gari ni. Tarik kira sampai 10. Keras eh. Okey, turun balik. Nampak? Jadi EGR ni tak bocor. Tujuan dia adalah untuk check. Sekarang tujuan test kita ni adalah untuk nak check diaphragm EGR ni bocor atau tidak. Belakangnya akan ada diaphragm bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni ada diaphragm. Jadi nak check diaphragm ni koyak ke tak. Okey, satu lagi kita nak check diaphragm ni bergerak ke tak. Okay, yang ni agak susah buat sebelah tangan. Saya tarik pecah gari dan okay, saya ulur tangan bawah ni. Saya pegang. Bila saya tarik pecah gari, diaphragm ni akan masuk. Naik ke atas, naik ke atas. Okay, dia akan naik ke atas. Bila saya lepas pecah gari, dia akan turun balik. Tarik, naik. Bila saya tarik pecah gari, diaphragm ni akan naik. Dan bila saya lepas, dia akan turun. Ay, susah ni. Saya cuba tunjukkan satu contoh EGR lain. Saya rasa ada spare. Okey. Alright. Alright.
Ini adalah salah satu contoh ejar, tapi ini bukan untuk Wira, Saga, Iswara. Ini adalah ejar untuk Perdana V6. Ya, nak nampak dalam dia. Okey, itu adalah diaphragm. Di dalam lubang ni ada valve untuk buka tutup saluran dia. Ini nipple. Okey, saya akan tunjukkan contoh macam mana. Ini tak boleh bergerak. Okey. Saya duduk jap. Cari posisi yang selesa. Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Okey. Ini diaphragm ah. Diaphragm dia. Bila saya tarik pecah gari, dia masuk. Saya lepas, dia keluar. Saya tarik, dia masuk. Saya lepas, dia keluar. Nampak ya? Ini ada bocor ni. Okey, lagi sekali. Saya tarik, dia masuk. Okey. Saya lepas, dia keluar. Okey, saya tarik lagi, dia masuk. Saya lepas, dia keluar. Jadi bila diaphragm tu masuk ataupun naik ke atas, valve tak akan terbuka. Ha, jadi ejak jalan. Tapi bila dia tutup, okay, valve di dalam ejak ni akan tutup dan ejak akan tutup. Okay, nampak ya? So macam ni lah ejak berfungsi dengan bantuan vacuum. Alright. Kita balik kepada termovah masa gelap. Okey, masa dia sejuk, sepatutnya ketiga-tiga nipple ni terbuka. Tapi kita test tadi, yang ni dah tutup sama ada sumbat atau jam. Sekarang saya akan start enjin. Panaskan enjin. Sepatutnya ada suhu-suhu 35, yang ni tutup. 53 atau 55 yang ni tutup. Tapi tak apa, saya panaskan enjin sampai kipas hidup. Sampai kipas hidup. Bila kipas hidup, kita akan test. Patutnya pada kipas hidup, ketiga-tiga valve ni tertutup. Ketiga-tiga valve ni akan tertutup. Okey, nak panaskan enjin ni makan masa. Jadi saya pause dulu, saya berhenti dulu. Bila dah panas enjin, sambung balik.